Jika garis singgung kurva Y sama dengan X, akar dari 5 min X di titik 4,4, memotong di sumbu X di A, 0, dan memotong sumbu Y di 0, B, maka berapa A ditambah B. Baik, tahap-tahap yang akan kita laksanakan adalah, yang pertama kita menentukan gradien ya. Menentukan gradien. Oke. Di sini kita lambangkan dengan M. Di mana gradien di sini kita dapatkan dari rumus turunan, ya, di mana y sama dengan x akar 5 dikurangi x, di mana di sini x-nya bisa digabungkan ke dalam akar, ya, hasilnya adalah akar dari 5x kuadrat dikurangi x pangkat 3. Oke, kemudian y sama dengan 5x kuadrat dikurangi dengan 3x pangkat 3. Ya, dipangkat dengan setengah. Oke, maka turunannya adalah yaksen, berarti yaksen adalah setengah. Setengah dari mana? Setengah adalah turun dari pangkatnya ya. Kemudian dikalikan dengan 5x kuadrat dikurangi x pangkat 3 pangkat min setengah. Kenapa? Karena setengah dikurangi 1 dulu. Ya, jadi min setengah. Dikali dengan turunan ini, turunan yang ada di dalam kurung. Ya, hasilnya adalah 10x dikurangi dengan 3x kuadrat. Oke, untuk teman-teman yang agak sedikit bingung dengan rumus-rumus dari turunan, coba buka lagi bukunya ya, seperti itu. Oke, sama dengan. Kalau kita sederhanakan menjadi 10x dikurangi dengan 3x kuadrat dibagi dengan 2 akar dari 5x kuadrat dikurangi x pangkat 3. Oke, habis dari sini kemudian x kuadrat yang ada dalam akar ya kita keluarkan menjadi x ya. Hasilnya adalah 10x dikurangi dengan 3x kuadrat dibagi dengan 2x akar dari 5 min x. Ya, di mana di sini x-nya bisa kita coret ya. Ya, seperti itu. Kemudian hasil akhir dari turunan ini adalah y aksen sama dengan 10 dikurangi dengan 3x dibagi dengan 2 akar dari 5 min x. Oke. Kemudian kita masukkan nih x-nya di 4,4 ya. Kita masukkan di 4,4. Ya, di sini. Oke. Setelah kita masukkan akan menjadi 10 dikurangi 3 kali 4 dibagi dengan 2 akar dari 5 min 4. Hasilnya adalah 10 dikurangi 12 berarti di sini adalah minus 2 dibagi dengan 2 sama dengan minus 1. Oke, setelah kita dapatkan nilai dari gradien, maka kita akan tentukan persamaan garisnya. Ya, berarti langkah 2 adalah tentukan persamaan garis. Oke. Itu dengan M sama dengan min 1. Dan melalui 4,4. Oke. Kita langsung masuk ke rumus Y min Y1 sama dengan M dikalikan dengan X min X1. Y dikurangi Y1-nya 4, X1-nya juga 4. Ya, sama dengan min 1 dikali dengan X, min 4. Kemudian Y, min 4, sama dengan min X, ditambah dengan 4. Atau, di sini, Y sama dengan min X plus 4, plus min 4, pindah ke ruas kanan, berarti jadi plus 8. Ya, seperti itu. Berarti kita dapat persamaannya Y sama dengan min X plus 8. Oke, sekarang langkah ketiga adalah menjawab soal ya. Berarti langkah ketiga langsung jawab soal. Ya, bisa dilihat di sini. Memotong sumbu X di A, 0. Dan memotong sumbu Y di 0, B. Nah, di sini adalah memotong sumbu X. Ya,
Artinya apa? Artinya kalau memotong sumbu F berarti Y-nya adalah 0. Seperti itu. Hasilnya adalah Y sama dengan min X ditambah dengan 8. Ya, kita masukkan Y-nya 0, berarti 0 sama dengan min X ditambah 8. Artinya F-nya sama dengan 8. Oke, F-nya sama dengan 8 dapat. Yang kedua adalah memotong sumbu Y. Ya, artinya apa? Artinya X-nya adalah 0 di sini. Ya, kalau misalkan X-nya 0, maka dari persamaan ini, ya, persamaan yang kita garis bawahi, Y sama dengan min X ditambah dengan 8, sama dengan X-nya 0 kita masukkan, ditambah dengan 8, sama dengan 8. Berarti di sini adalah Y-nya sama dengan 8. Oke, nah, artinya yang pertama tadi memotong sumbu X, ya, yang sumbu X itu memotong di, kalau sumbu X artinya itu Y-nya 0, berarti di 8,0 dan sumbu Y di 0,8. Ya, dari soal A ditambah B sama dengan 8 tambah 8 sama dengan 16.